Selamat datang di channel Para Real Man. Untuk pertama kalinya setelah 2 tahun, kita akhirnya bisa menyaksikan pertemuan antara dua legenda medan laga Ukraina, yaitu si kecil peraih Ballon d'Or Zala Lanjan dan si ganteng Himars. Bagaimana skenarionya? Kita simak dulu full videonya. Nah, seperti yang bisa Anda lihat di awal video, beberapa unit drone intai Rusia mengikuti sebuah rombongan kendaraan pasukan Ukraina, di mana dalam rombongan itu ada sang legend dari sisi Ukraina, yaitu HIMARS. Dikatakan, lokasi ini berada di wilayah bernama Huliaipole, sebuah wilayah yang berada sekitar 25 km di belakang garis depan Provinsi Zaporizhia. Kemudian di titik ini bisa Anda lihat, dari sudut pandang drone intai lainnya, terlihat ada satu unit si kecil Zala Lanjan terbang di atas rombongan formasi HIMARS itu. Kemudian dia menukik, dan BOOM! Kemudian kita dipindah ke posisi drone intai kedua, yang jauh lebih jelas menunjukkan hantaman yang terjadi. BOOM! Lanjan dengan presisi menghantam HIMARS yang ada di dalam rombongan itu. Terlihat dari asap yang dihasilkan, jauh lebih besar daripada biasanya, yang menandakan HIMARS itu masih ada muatannya. Mungkin rudal-rudal GMLRS masih ada di dalam tabung peluncurnya. Dan jika Anda bertanya, Min, apakah itu benar kendaraan HIMARS yang disikat? Kami bisa pastikan bahwa itu adalah 100% HIMARS. Dan para pengamat yang kami baca analisanya juga mengatakan demikian, yaitu ini adalah sebuah video yang langka yang mempertemukan dua senjata andalan kedua belah pihak di medan laga, yaitu Zala Lanjan dan HIMARS. Sepertinya, para operator Lanjan akan berpesta dan liburan di akhir tahun ini setelah mereka mendapatkan bonus karena bisa menjinakkan HIMARS Ukraina. Dan yang terakhir, bagaimana menurut pendapat Anda mengenai video ini? Berikan komentar Anda.